Momen bahagia berubah haru saat mempelai wanita bawa foto mendiang kedua orang tuanya. Pernikahan seharusnya menjadi momen bahagia bagi setiap pasangan. Bagi pengantin yang satu ini, momen tersebut seketika diliputi dengan air mata haru. Bagaimana tidak, kedua orang tua diketahui telah tiada. Berhasil menghadirkan keduanya, sang pengantin pun justru banjir air mata. Pernikahan menjadi momen sakral yang paling membahagiakan bagi setiap pengantin. Ada kehangatan keluarga setiap acara pernikahan yang digelar di mana saja. Namun, seolah takdir berkata lain bagi sosok pengantin wanita cantik berikut ini. Di hari pernikahannya, kedua orang tuanya diketahui telah menghadap sang halik. Ingin merasakan kehangatan cinta dari kedua orang tua, dia pun menemukan cara. Saat memasuki lokasi pernikahan, pengantin tersebut membawa foto mendiang orang tua. Sembari dipeluk, pengantin tersebut berjalan perlahan hingga ke pelaminan. Seketika, hal tersebut membuatnya banjir atensi dari para hadirin. Saat momen berlangsung, seisi ruangan nampak terdiam dan ikut merasakan haru. Sang pengantin yang berhasil mencapai tujuan pun disambut sejumlah wanita berbaju kebaya merah muda. Saat foto mendiang orang tua diserahkan, ada raut wajah haru yang senantiasa tergambar. Tangisan pun tak terbendung, air mata terurai saat sang pengantin wanita cantik itu mendapat pelukan hingga dukungan dari sejumlah hadirin di lokasi. Melihat momen tersebut membuat publik ikut merasa haru. Bahkan tak sedikit yang lantas menyematkan doa mendalam berupa kebahagiaan bagi kehidupan sang pengantin bersama suami di masa depan.